Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Baru mulai record sudah dihujanin. Dan semoga berkah. Dan kita lanjutin lagi main Minecraft Sky Factory-nya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Semoga suara aku kedengeran. Gede banget suaranya. Coba kita kecilin aja lah suaranya, kecilin dulu ya. Nanti kita besarin lagi teman-teman. Kecilin dulu sedikit suaranya. Oke, guys. Dah. Oke, sip, lumayan ya. Semoga suaraku tetap besar. Oke, kita lanjut lagi quest berikutnya apa teman-teman? Kita coba ini dulu nih, eating dirt. Kita suruh makan tanah. Nggak makan tanah juga sih sebenarnya. Kita suruh masak any akon in a furnace. Oke, okay. Jadi kita suruh masak akon di furnace. Kita udah punya furnace kan? Nah, di sini kebetulan darah kita sudah dikit juga tuh. Kita masak akon di sini 1 2 3 4 5 deh. Ma. Oke, sip, kita bakar dia pakai blok ini. Yep, kita langsung makan aja. biar cepet jadi, nah, biar selesai questnya. Nice, sip, mantap. Udah jadi cool advance-nya kita sudah selesai. Kita makan. Nice, sudah kita. Ternyata aku nggak naiknya dikit banget ya. Ya, langsung habis dia. 2 gapat berarti satu akun satu. Hah? Kok langsung hilang? Oh. Nice, coba kita makan lagi. Apakah dia nambahnya setengah atau satu? Ya ampun, cuma satu dong. Oke lah, lanjut saja kita ke quest berikutnya. Apa ini? Ada apa tuh? Furnace. Oh, langsung dikasih petunjuk ya teman-teman. Kalau kita menghadap ke sini, ada ituannya tuh. Ada petunjuknya. Oke, oke, mantap, mantap. Kita lanjut saja ke quest berikutnya. Apa ini? Kita bikin apa ya? Kita mau bikin ini nih. Crushing tab. Crafting resting crushing tab. Kita suruh bikin crushing tab. Ini kita butuh tempat ya, teman-teman. Kalau ini kan cuma buat hutan. Kayaknya aku mau bikin tempat lagi nih. Buat pusat komando kita, pusat pekerjaan kita. Jadi kayaknya aku mau bikin di sekitar sini aja nih. Jadi ini buat jalan tengahnya. Nah, jadi aku mau bikin ke arah sana. Jadi ini kayaknya mau aku hancurkan dulu deh. Hancurin dulu, nanti kita buat ke arah sana. Kita satuin. Jadi ini posisinya tengah tiga ya teman-teman ya. Oke. Ini kita buang dulu. Kita hancurin. Nanti ini bakalan hutan jadi hutan lagi, tapi hutannya pakai ini ya teman-teman. Nanti hutannya pakai apa tuh? Yang kecil-kecil apa namanya? Pohon yang kecil-kecil itu lupa kok namanya. Bonsai, pakai bonsai. Sekarang kita bikin dulu untuk jalan menuju ke sana, ke pusat komando kita. Agak jauh juga sih, sedikit nggak apa-apa, biar jangan terlalu rapet, biar kelihatannya luas. Kita bikin sini set, langsung pasang aja lah, langsung tiga. Wah, bahaya banget ini. Aduh, peralatanku di sini semua nih teman-teman. Kita bikin dulu set. Oke, kita pasang. Nanti kita kasih jalanan lagi, jalanan apa, pagar lagi biar kita tidak jatuh. Oke, mantap. Nah, segini cukup lah ya, biar nggak terlalu apa, nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu deket juga sih. Oke, berarti ini kita hancurkan dulu. Oke, kita ambil dulu pagernya. Nasib. Kemudian kita ambil kayu dulu sih. Kita mau bikin lingkaran aja dulu teman-teman. Lingkaran berapa ya lingkaran? Kita coba langsung kita buat lingkaran aja deh. Diameternya berapa yang bagus ya? Kira-kira. Langsung bikin lingkaran deh. Tadu. Kita siapin dulu slabnya tuh kan. Slabnya udah tinggal dikit ya. Ini ada banyak. 21, oke. Okay. Kita bikin di sini. Wah, gelap banget nih. Kalian bisa lihat nggak ya? Semoga kalian bisa lihat.
Aku kasih penerangan dulu deh. Kasih penerangan dulu satu. Nah, dua juga boleh. Sip. Kita pasang dulu sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. 15 cukup ya? Cukup kayaknya 15 ya teman-teman. Lebarnya 15 cukup kayaknya. Kurang-kurang deh. 15, 16, 17. 17 oke. 17 kurang-kurang. 17, 18, 19, 20, 21. Oke, 21 aja untuk diameternya. Berarti kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sebelahnya sini kita tarik lagi 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nice. Kemudian kita ke arah sini juga 10, 10 berarti. Gitu teman-teman cara membuat lingkaran. Kita bisa. Nah, ini aku mau kasih aku kasih torch dulu biar terang. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nice, mantap. Jadi kita bisa langsung buat lingkarannya di sini, teman-teman. Wah, kayaknya strapnya kurang nih. Strapnya kurang. Kita bikin ini dulu. Kita bikin crafting table di sini. 1. Kita bikin crafting table, kasih slab, taruh crafting table sini, kemudian kita bikin slab teman-teman. Nice. Oke. Okay. Sip. Jadi kita jadiin aja semua. Sip. Oke, okay, mantap. Kemudian cara membuat lingkaran kita kayaknya tarik berapa? Kalau 2 kali 21 berapa ya tarikannya ya? Kalau nggak salah 5 deh. 5 apa? 6 kayaknya. 6 enggak mungkin 6 sih, 7 kayaknya 7. 1 2 3. Oke. Okay. Kita buat di sini 3. 1 2 2 3. Oke. Okay. Kayaknya cukup segini ya, teman-teman. Kayaknya 3 deh. Kita fullin dulu. Sip. Kita buat lingkaran lagi. Coba bagus enggak ya? Coba kita ini dulu, kita contohin dulu untuk bentuk lingkarannya cukup atau enggak. 3 kita buat berarti 3 2 3 2 deh kita coba. Kalau kalian suka ngikutin video aku kalian pasti ngerti. 1 2 3. Coba kalau kita tarik sini 2 3 2 1 ya. 2 kayaknya 3 2 3 3 tambah 2 5. Kita kan berarti ini kesini 10 ya. 3 2 5 terus berarti berapa ya? 3 2 berarti 5 harus 10 berarti 3 2 1 kayaknya deh. Coba kita bikin 3 2 1 1 atau 3 2 1. Mbak 3 2 1 ya. Kita coba ya teman-teman. Kita mulai dari sana lagi. Kita belajar ngitung nih. Kita bikin di sini. Apakah bisa? Apakah cocok? Ini tadi di sini kita mulai titik tengahnya, terus kemudian 1 2 3, kemudian 3, kemudian kita 2, kemudian kita 1. Nyambung nggak? Belum, kurang. Berarti 3 2. Gini satu. Nah, 3 2 1 1, 3 2 1 1. Oke, sip. Oke, teman-teman, aku akan pasang juga sama seperti di sana. Berarti 3 2 1 1 1 gitu. Oke, mantap. Oke, aku akan skip aja untuk pemasangannya. Oke, teman-teman, ini sudah jadi lingkaran kita ini sebesar apa nih? Coba aku penasaran nih. Sebesar apa ini ya? Coba aku kasih dulu torch. Besar juga ini kayaknya sih. Coba kita lihat. Kita lihat dari atas. Hmm,
Wow, lumayan juga ini, besar juga lah segini. Wih, keren. Sip, kita langsung saja kita rapihin. Kita sebenarnya aku mau kasih inian teman-teman, kasih fence pagar. Tapi aku mau bikin itu dulu, batu dulu, cobblestone dulu. Jadi fence-nya itu aku mau kasih cobblestone dulu. Kita pasang sini. Kita bikin cobblestone dulu. Bikin cobblestone gimana ya kemarin? Lupa. Kita bikin cobblestone, nah ini deh. Nah, kita bikin cobblestone sini nah. Kita bikin banyak aja ya sekalian. Set. Wih, 12. Lumayan ya, 12. Set. Wih, 12. Kita harus banyak menanam. Terus kita bisa bikin fence-nya kira-kira gimana ya? Fence cobblestone gimana ya? Aku lupa dah. Coba fence ini dia. Diorite fence. Cobblestone fence mana? Hah? Kok enggak ada? Enggak ada nih. Coba cobble. Enggak ada, teman-teman. Enggak, aneh. Oh, ini dia. Oh, wall. Hah? Tadi kenapa ada fence, sekarang ada wall? Wall cuma 6, oke. Oke, sip. Wah, dikit banget. Berarti harus gini. Oke, nice dah. Kita bikin aja. Jadi kita pasang di mana ya, biar kelihatan berbeda dari yang lain. Oh, ini di sini nih, di tengah sini. Di tengah titik sini. Woi, kenapa dia melayang? Berarti aku harus bikin slab. Enggak apa-apa. Kita kasih slab ini dulu deh. Kita kasih slab biasa dulu di sini. Nice, ini kemudian di sinilah. Oke, di sekitar sini kita kasih slab. Nah, biar berbeda, teman-teman. Biar enggak sama-sama yang lain-lainnya juga. Oke. Ini adalah pusat komando kita. Jadi harus bagus. Jadi di sini pusat crafting dan nanti menyebar ke tempat yang lain juga. Di mana ya? Ini mana 3? Oh, ini ada yang salah, benar. 3 2 1 1 sini. Ini 3 2 1. Di sini, di tengah-tengah sini. Oke, dan di ini enggak usah. Kita pasang di sini. Sini, di sini juga. Oke, sip. Kita pasang lampu di setiap sudutnya biar terang. Nice. Oke. Mantap. Di sini juga. Gelap banget soalnya ini. Ini di sini juga. Oh, oke, di sini kurang nih torchnya, kurang satu torchnya, tidak ada lagi. Nanti kita bikin lagi. Kita, ambil furnace-nya di sana deh. Kita pindahin furnace-nya. Wah, ini batu aku sudah habis, batuku juga sudah habis. Ini kita bisa pindahin furnace pakai ini nggak ya, teman-teman? Kalau pakai yang ini, yang ke batu, biar lebih cepat. Susah sekali, harus pakai. Tapi bisa sih, harus pakai tuan. Pickaxe harusnya. Tapi ini masih bisa. Ayo dong, lama banget, buset deh, butuh berapa waktu ini buat menghancurin ini? Oke, nice. Iya. Wah, ngerusak teman. Aduh, capek deh. Ternyata abis. Ternyata itu dihancurin, nggak bisa pindahin ya. Oke lah, kita ambil lagi nih, teman-teman, di sini nih. Kita ambil lagi. Ya, udah hancur juga ini. Ya, kapak kita sudah hancur juga. Kalau pakai ini, kita cari resinnya. Aku punya kapak kayu nggak? Belum ada, udah dibuang kayaknya. Lama nih pakai ini. Apalah. Oke, kita butuh batu. Susah banget batu. Kita ambil dari sini. Oke, hancurin lagi.
Kayaknya lebih cepet dapatnya. Set, kita hancurin. Udah banyak belum? Nih, kayaknya sudah bisa jadi batu satu deh. Kita bikin batu satu. Nah. Aduh. Nice, kita jadi satu buat bikin kapak, teman-teman. Bikin kapak. Ini ngobatin kapak nih. Nah, sip, mantap lah. Lumayan. Bertenaga sedikit ya kan. Biar nggak terlalu lama. Oke, sip. Mantap. Ambil lagi. Kita ambil lagi. Set. Set. Wah, kita belum sampai iniannya apa nih? Questnya. Quest berikutnya apa nih? Tapi kita ambil ini dulu nih. Kita butuh banyak-banyak resin. Soalnya kalau nggak pakai ini, teman-teman, itu tuh kemungkinan dapat resinnya tuh sedikit. Jadi kalau kayak pakai ini lebih banyak. Jadi kita harus rajin-rajin buat ngambilin getok-getok ini nih. Tuh. Biar lebih banyak. Set. Oke. Hancurin. Tuh. Kenapa ini ke peluangnya lebih banyak? Karena kita menggunakan alat, jadinya lebih. Tuh, alat kita aja harus menggunakan cobblestone juga. Sip, oke, sip. Kita tanam lagi. Step, mantap. Oke, kita bikin lagi batu lagi. Oke, jadi 3. Nice, lumayan jadi 3. Oke. Kita kembali lagi ke pusat. Nah, kita sudah sampai di sini, teman-teman. Kita bikin. Aku lapar. Kita butuh cobblestone banyak lagi buat bikin ini. Apa tuh? Bikin furnace lagi. Ini kita pindahin, jangan di sini. Furnace-nya hilang, rusak. Kita pasang di sini. Nice. Oke, mantap. Nah, sekarang aku mau bikin di sini tuh rak-rak gitu, teman-teman. Tapi aku mau bikin ini dulu deh. Fence dulu, pagar dulu sebentar. Kita jadiin ini, terus kita bikin fence. Fence itu gini. Set, set. Jadi apa itu? Terus ini kita kasih tengah. Salah, tengah sini ya. Wah, kok jadi ginian? Dua doang apa? Gimana ya fence? Fence dulu Pak aku. Fence itu gimana sih? Apa yang kirinya? Coba kita lihat. Oh iya, dua-dua. Oke. Sip, dua-dua berarti. Nah. Oke, sip. Jadi lumayan 27. Kita bikin di sini. Sip ke sini. Oke, harusnya di sini. Oh, salah tuh. Harusnya ini di sini. Harusnya ini titiknya di sini nih, teman-teman, salah nih. Kita masih punya wall kan ya? Kita pakai wall udah. Kita di sini sudah mulai wall dah tuh. Iya, wall batu. Nice. Kita pakai wall sini. Nah, ada dua di sini. Pusat kita, pusat komando kita ada di sini nih. Set. Nah, ini di sini juga. Nah, ini kita kasih. Oke, mantap. Kita kasih wall defense di sini. Wise, kagak nyambung dong ya. Nyambung nggak? Nggak nyambung, teman-teman. Oh iya, nggak sambung ya. Nggak bisa nyambung ya. Sesama batu nggak bisa nyambung ya. Wah, ini gimana? Nggak apa-apa lah ya. Mengambang aja sekalian. Oh, berarti harus pakai blok nih di sini, teman-teman. Kayaknya. Aduh, salah juga berarti kita. Aduh. Kita kalau kita ganti blok. Tapi kita belum punya pickaxe. Udahlah, aku mau bikin dulu di sini sebentar. Aku mau bikin ininya dulu sebentar. Nah, nggak bisa nyambung antar. Perasaan harusnya bisa nyambung, nggak bisa ya? Aku baru tahu juga sih sebenarnya. Tidak bisa nyambung antara batu dan ini apa? Dan kayu. Oke, kita pasang dulu sini nih. Oke. Gimana nih? Sini ya harusnya. Set ini ke samping sini. Dipasang sini. Nice, gini nih harusnya. Oke, mantap. Dan kita langsung saja. Nah, aku mau bikin rak-rak, teman-teman. Rak penyimpanan.
buat nice gini. Oke, jadi di sekitar sini aku mau kasih rak. Kita bikin namanya kabinet, teman-teman. Coba kita bikin kabinet. Nah ini dia nih kabinet. Cara bikinnya tuh plank dan trapdoor. Oke, kita bikin trapdoornya caranya begini. Oke sip, kita bikin dulu trapdoornya segini deh. Set. Oke. Kemudian kita bikin ke sini. Set gini. Oke. Dan ini kita kasih di sini. Nice. Kabinet sudah jadi kabinet. Ini untuk penyimpanan, teman-teman. Nah. Kita taruh di sini enggak apa-apa. Wih, melayang. Berarti harus kita kasih tutup sini. Nice. Ini. Wih, enggak bisa, jangan di sini. Tidak bisa. Aku harus teratur. Enggak boleh berantakan. Oh, apa di sini aja nih? Sini aja deh, jangan di sini deh. Jangan di sini. Kita pindahin. Kita taruh di sini. Di sebelah sini nih yang lebih bagus. Kita tutup dulu. Eish. Oke, mantap. Up. Kita pasang di sini. Nice, kita taruh letakkan kabinetnya sini. 1 2 3 4 5. Mantap, cukup. Keren sekali. Ah, sip. Mantap, ini di sini aku mau kasih dot. Oke, ini sapling dot dan berbagai macam. Tapi ini enggak apa-apa lah. Nanti di atas sini kita bisa pasang ya? Kita bisa pasang enggak? Oh, bisa. Berarti di sini dirt. Nah, nanti kita bisa kasih label. Coba kita bikin label di mana ya? Tadi aku nulis enggak label deh, bisa deh. Di apa namanya? Nah, nih, mana ya labelnya? label. Nih, label. Nah, ini dia awak. Caranya gimana? Jangan yang itu dong, coba ya. Ya kita coba dulu deh, warnanya harusnya yang gelap biar bagus, teman-teman. Bikin output label ini kayak gini. Oh, pakai strap doang tuh. Coba kita bikin. Oke, nice. Ini ditempelin di sini kan? Dipakai shift. Nah, terus oh ditempelin inannya di sini. Kok enggak bisa? Nah, enggak bisa, teman-teman. Kenapa nggak bisa ya? Labelnya itu buat apa? Terus apa di atasnya? Coba kita taruh di. Harusnya bisa ya. Kita terusin. Oh nggak bisa, dia harus dibawa. Tapi kita nggak bisa nempelin ini benda ini di labelnya. Mungkin nanti kita kasih cari tahu dah. Oke, cariin dulu. Ini kita taruh di sini. Set resin. Nah di sini untuk vertified. Nah, nice. Oke. Okay. Dan ke kayu-kayu di sini deh. Kayu-kayu di sini semuanya. Set. Aku kumpulin, pindahin dulu. Kayu. Ini peralatan. Peralatan di sini yang udah enggak kepake. Siapa tahu nanti. Nah, ini benda-benda yang ini apa sih? Kopi. Kopi, coba kita minum kopi, teman-teman. Oke, okay. Udah langsung kosong. Iya, buat apa ya kopi ya? Kita taruh. Nice. Ini apa? Ini sampai sekarang aku masih belum paham ini buat apa. Infinity. Ini sip. Aku masih punya torch ini 2. Pasang di mana nih? Ini 2. Oke, dan sini. Nice. Sip. Mantap. Kemudian nah ini. Oh iya, kita mau bikin itu nih furnace ya. Kita taruh dulu sini. Certified di sini. Oke. Okay. Ini apa dirt di mana ya dirt ya? Di dirt setting. Nice. Oke, okay. Kita tebang-tebang lagi karena kita membutuhkan kayunya. Nice. Nah, mantap. Oh, jadi kalau kita samperin dia cepat tumbuh, teman-teman. Kita mengeluarkan aura-aura positif.
Kita ambil lagi. Set. Oke. Kita tebang dulu. Kemudian kita ini obatin yang kita nih, hook kita nih udah mau hancur. Oke, mantap. Kita obatin hooknya. Pulin aja nggak apa-apa. Satu doang kalau dia. Oke, kita bantai semuanya. Biar bersih. Yuk, datanglah. Oh, kan dia lebih banyak dapatnya, teman-teman. Sapling mulu tapi. Jangan sapling mulu dong. Kasih aku resin dan akornya. Aku mau butuh batu yang banyak. Kita mainnya santai aja, teman-teman. Santai tapi pasti dan bagus rapi gitu. Jadinya enak dilihatnya, enak dikerjainnya. Gak berantakan-berantakan. Ada yang ngerjainnya berantakan asal selesai aja. Aku gak mau bikin asal selesai questnya, tapi aku mau bikin juga kelihatannya bagus. Itu, oke. Kita ambil lagi nih. Mantap. Oke, sip, kita tanam lagi saplingnya. Kita tanam sapling di sini. Set. Nice. Nice. Oke. Kita ambil kayunya, kita butuh kayu juga nih. Kalau ini ya kekuatannya habis kan. Kita bikin cobblestone lagi. Nice, jadi 5 cuy, mantep. Kita obatin ini dulu deh kapak kita nih. Nah. Angkat lagi, masukin sini lagi, angkat lagi, masukin sini. Tinggal 4. Oke. Kita buang aja nih kayunya nih. Apa kayu kita buang aja. Buang. Ping. Wah, balik lagi. Kok enggak bisa? Coba kita buang di sini aja nih. Ping. Bye bye. Sip. Kita mau bikin pickaxe, teman-teman. Pickaxe. Stick kurang-kurang kita bikin dulu sini aja sini. Tapi kita punya stick banyak, sayang-sayang pakai aja. Nah, mana stick sini? Sini ya. Nah. Oke. Kita bikin pickaxe, teman-teman. Nah, sip. Oke, mantap. Lengkap sudah peralatan kita. Mantap. Kita tinggal satu. Ini aneh. Nah, berarti ini harus kita buang. Oh, wall-nya ambil, sayang-sayang. Kita taruh sini. Nice, ini begini lebih mantap jiwa. Nah, ini atasnya kita kasih wall bagus nggak, teman-teman? Nah, begini nih bagus baru deh. Sekarang kita naik atas, slab slab slab. Mana slab? Berarti ini kita slab kayak gini nih. Jangan ditaruh-taruh dah. Kita buat lompat soalnya. Kita pasang. Ya, minion kita habis, teman-teman. Apa tuh torch, kita ambil koal 2, kita bikin torch. Nice, jadi 8, lumayan. Kita pasang torch di sini. Nice. Oh, ini lebih keren nih, lebih mantap jiwa. Oke. Ya, tapi batunya kurang. Udahlah, biarin aja dulu. Oke, sip. Oke, mantap. Yo, ini kenapa sepotong? Potong dulu, tebang dulu, tebang. Oke. Kita ambil sini. Questnya belum belum selesai nih, kita masih berbenah dulu, teman-teman. Rapi-rapi. Biar mantap. Oke. Kita rapiin dulu sini. Oke, mantap. Kita ambil lagi resin akun. Kalau kita di sini mantap, teman-teman. Wih, menyebar 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 lah. Nggak salah. Kita mau lanjutin misi apa nih sekarang?
Oh, apa kita perlu janganlah jangan pagerin dulu lah, repot mau ganti itu dulu nih semuanya. Kita bikin, oh iya aku tahu. Berarti kita masih belum butuh inian apa tuh? Kita belum butuh apa? Dot account, berarti ini kita ganti menjadi nih verified. Kita butuh kayu banyak, teman-teman. Jadi kita pasang verified dulu. Oke. Sorry coy, ganti tugas dulu coy. Oke, mantap. Oke, kita langsung bikin quest berikutnya.